angka barakah memang yaitu salawat mega rupan. Tapi ia ko salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa Pak Bu. Aga bacana apa cola ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ceramah Official. Kali ini kita akan mereaction video ceramah dari Ustadz Muhammad Yusuf terkait dengan solawat rezeki. Langsung aja kita nonton videonya. Angka barakah memang yaitu salawat mega rupan. Tapi ia ko salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa Pak Bu. Aga bacana apa cola dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Nah, coba kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Apa lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Salawat papedale itu. Ya ku ya tu namal kata Pak Bu. Kasiaga akka 10 si di ko mangaribi, akka 10 si di ko subui, denang kana salai balanca liman. Tu berkah. Denang kana salai ki di tu berkah. Tabla di to? Ai deh Pak. Hafal Ustaz. Meraji-raji tu ngasa di Pak Guru tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Saya jazahkan zikir ini, salawat ini, itu diamalkan. InsyaAllah dimudahkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak pula ni. Depa. Tidak boleh ditulis. Jangan ditulis. Ajak Toki. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Yeah. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub bisa ditulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ada kalimat bisa ditulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimillah itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan kau tulis. Magai, ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis. Pak Mega itu agak-agak Pak Bu biasa dibaca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya sangi doa sapu jagat tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah lepakko ajumpa terung. Lisari bijolo ya. Nah sebab ia tu Rabbana atina fi dunia hasanah itu kosong, tidak ada isinya. Fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak ada isinya. Kau harus isi itu, makanya dikatakan sapu jagat. Dece ngaganda lino min law illau nyukur. Fi dunia hasanah, minta di situ. Itu kosong Pak Bu, makanya dikatakan sapu jagat. Sebab sininna isa'na lino wa dimana ngipatama. Tapi wasiat ulama cukup satu kau masukkan. Fi dunia hasanah. Dicengagan nadi no macinau ilawi koro. Wapil akhirat ya hasana ilawi yon nak milawi kolino. Nama cegi deceto ko surimonri. Wakina azabanar ajak kamu ya milawi napa tama ko pinaraka. Ya ko oto ilawi. Puang. Rabbana atina fid dunya hasana. Minta mobil, minta di situ. Wapil akhirat ya hasana. Jangan sampai mancegi pacalanyo ko surimonri. Wakina azabanar. Tepalapak kak pula pinaraka gara-gara ya milawi. Ya ko tilawi nadi nalengi puang alatal. Jangan bersedih. Karena mungkin itu tidak belum berhak kita mengambil. Nasabak masolang itu pak ikut nalingi. Ya kong kan anak milau pisau matarang menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih. Kenapa? Karena kita sayang. Jangan sampai naira ikasih limana. Kalau anak kecil ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Kenapa? Dia sisakan untuk anak-anak cucunya. Mari karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia. Ya diajak lalu tak ada milau doa nggak? Dewi itu lalu milau doa pak ustaz. Mari je nak boleh daleku itu adalah doanya orang tua dulu kita baru dibalas oleh Allah subhanahu wa taala dan itu hadis Nabi. Maka dari situlah Nabi tamakada, mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta. Karena jika Allah tidak memberikan kepadamu, anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu. Makanya aku milodongi, aja tak ada tapas salama ya anakku. Aja, kada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku. Supaya apa tawat di Madecin. Mereka tahu pak, anak nama kanja, apa nama tak. Magai, gang kami anak-anak, kumana mencapan. Lakaiku, galuku, darakku, empakku.
kumana? Pak dong sama ponco. Doakan keluarga kita, tetangga kita. Nah, itulah tadi video ceramah dari Ustadz Muhammad Yusuf. Semoga isi ceramah beliau kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, comment, and subscribe video-video aku ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.